Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Mursyid Utrid Channel Cah Kono Omai kini yang sekarang semakin nggak pernah ngupload. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan umur panjang, rezeki yang berkah, dan semoga semua dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Selamat malam bro, selamat beristirahat. Jadi ceritanya pada malam hari ini saya mau menunjukkan kepada kalian semua, saya mau nutup warung es teh atau usaha saya yang nggak asing lagi di video-video saya, yaitu saya usaha es teh yang namanya es teh Oslo, dan ini lagi ditutup, dikukus sama Mbok Widok Uno. Hari ini aku lagi ceritanya lagi habis pulang dari pengajian, baru sampai rumah aku. Terus mau bantuin Mbak Widok tutup. Nah, dan ini penampakannya loh. Udah diangkat mah. Ini ditemenin sama ibu-ibu. Tolong gak ditawarin roti sisir, mah aku gak mau kesini. Cuman demi roti sisir. Nah, itu yang ngasih dari mana? Hasil maulid. Yang dimin. Ya aku gak pernah ngabut, udah lama ada 5 harian lebih gak ngabut lur. Ya aku nak sempet-sempetin untuk ngabut di kegiatan di malam hari ini. Cek lur, tak ganti kamera belakang dulu ya. Iya. Nah, jadi seperti ini proses penutupan usaha es teh Oslo. Kalau buka apalah buat nemenin aku. Ini dilap dulu, besok tinggal bersih. Langsung bisa dibuka lagi. Abang di rumah Bu? Ada. Lagi ngapain? Soalnya tadi saya udah nanya, tapi kan belum masuk di capek, kayaknya capek. Emang dari mana? Dari Jakarta. Biasa, habis jalan-jalan, habisin uang dia, kasihan duitnya kebanyakan. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Alhamdulillah, utang gak pinjam, duduk sedang. Yuk, itu dulu biar ntar kita pinjam, ya Bu. Aku mah kalau ada duit gak mau minjemin. Ngasih? Enggak. Nah, terus? Buat aku jalan-jalan. Biar kehilangan teman mah aku mah enggak mau minjemin. Laginya susah. Berarti dia lagi tiduran di ini. Aku iya itu. Ada di depan negara itu. Dia jadi beda kan sama aku. Siapa? Sebeda. Ada deh. Yang di tadi. Terus kemarin ini sempat deh. Berarti itu belum selesai, itu belum clear. Udah cair, makanya dia diam-diam aja udah cair. Kan cairnya pas aku di kampung. Udah berarti sekarang kontrakannya udah di itu lagi. Berarti. Iya, maksudnya kontrak. Weh, kontrakan. Aku coba bikin thumbnail ini ya. Tak bikin thumbnail. Obrolan iya. Setengah malam. Obrolan. Malam. Iki ora mbok kukut mah. Nah, malam. Bisa syuting enak no. Aku teh. Kan cek enak wong. Dah dikukut ora? Ayo ya nanti. Kena ora aku. Iki dadi nak dikukut iki pencahayaannya kurang, jadi ini gelap. Remang-remang. Mengko wae nutupe. Yen video niki durasine wis dawa. Sido beli makan. Kemau linggo. Hah.
tapi beli maem. Ya tadi tak tawarin mau makan apa, tapi dari enggak. Ya udah, ya kan tadi gitu kan aku keluar beli makan. Tak kirain ki, enggak tak kirain ki. Aku di luar sekalian beli gitu. Terus, enggak lah. Enggak beli. Aku orang berdua yuk. Kan aku dikasih rekan. Dene Pak Isa mau wis ngomong, pesono sing wis disikuk ngono. Iya. Mboten kaya gitu juga. Tadinya aku tak beliin dulu, ngomong mulai tadi aku kan punya maaf. Jadi enggak. Ya saiki? Saiki 5 tuh aku teko iki biar aku kon metu ya mene. Aku rumah tangga. Aku aku rumah tangga sih pengin opo mangan. Tutup kayak ini. Sate buka ya. Mencari Pak Isa yang di Solo buka, no, yang di jembatan BIP itu enak ya. Sate Madura yang di gerobak itu ya. Jembatan BIP. Aku lagi pulang. Tapi enakan sih. Aduh, bro. Mantap sih, Bro. Sate Paman. Yang ini kondisi ini, Bro. Ini jam 10 lewat. Biasanya aku nggak tutup yang ngono. Jam semini. Tapi di sini tuh nggak ada belum perlu ya sate yang biar lengkap kalau yang Solo kayaknya ya. Ada yang di Bangki mau di Tasara dadakan. Oh. Yang ruko. Jadi ini dadakan. Ini tas yang pas. Yo kan di samping dadakan. Jadi dadakan sih. Jadi kayak ada jadwal. Iya, dadakan dia ngadainnya. Tapi juga 5,5 loh dana ini. Tapi masa? 5,5. Coba aku tak nyuting bujumu ya. Iya kayak coba tonton. Ki mau sing apa? Ngaji bareng aku mau. Kayak mau ki aslinya acara nih ini. Ki beli ki mau kayak dadakan bro. Oh. Bisa deh. Mau bengi deh ngomong ki. Dana ini berapa itu? Kamu baru dapat dana 4,5 itu. Paling ini ntar terakhir-terakhir paling dapat 5,000 gitu. Ya, seneknya kayak gini gitu nyatanya juga. Rotinya kagak ada. Itu nabati itu piro kira nabati? 2,000 kan? Ya podo, sisi dong. Nabati ini 2,000. Nabati yang kuning. Nabati yang kuning ini harganya berapa? Nabati sing kuning eneng plastikan wilo dene piro? Hah? Oh ya 2,000 bener. Ya kan cuma nabati itu terus apa makroni mau karo wedok banyu. Masa wedok sini? Hah? Di sini wedok. Iya mau wedok karo ning iki eneng apa? Kurma 3 biji. Wedok. Ya berarti misalnya kau yang unukui terus ditambahi permen telur ni, kau apa? Apa? Ya, berarti semua unuk pun yang angel. Berarti kita semua unuk. Iya. Jadi tahun ini di gangku, tahun ini sama tahun kemarin di gangku orang ngambil jadwal maulid. Berung ini ki, kini ini kepotong ora? Ora kan? Menolor. Ya alhamdulillah ki. Wis oleh 6 menit. Lagi lah Bu, kompor mak mau. Bolehlah kalau pulang. Pemain itu menyadari bahwa dia telah tertipu dengan cara cerdiknya anak itu. Direngmen gue. Lirikane. Asik. Lirikanmu lo, tata. Tadi 130 tapi suaramu cili banget ya tanya ngomong mata apa? Suaranya cili kan mata Allah ke sana kita update ke suasana malam tidak memisah dengan yang di dalam, jadi dia menyatu. Digigit enggak? Bikin mie rebusnya? Enggak kom tutup kan? Kayak jadi buka kayak. Ini uangnya. Indomie. Sini uangnya tapi mie apa dulu? Mau kuning mie nya. Mie
Ternyata solusinya makan mie. Masak mie dhisik nyerebus. Soalnya aku mau mulai kerja ki urung. Iki urung apa? Maem. Terus langsung mangkat ngaji. Itu bro. Ki aku mau boleh mie sik. Golek mie ning ngene tanggo. Soalnya warung mbakku wis tutup. Gini. Oh, kok mojok di sini? Weh, pasti lagi ini nih. Iya. Lagi TikTok. Nyuting. Nyuting lagi nyuting. TikTok bukan? Enggak TikTok. Iki aku lagi nyuting, Bay. Bayar dong kalau saya. Ini mana yang ini yang jualan? Jualan lagi jam siapa? Berangkat kerja. Mas Anto. Dalam masih. Mau beli mie bro? Mie yang mana silahkan. Ini aja ini sari mie. Sari mie. Berapa sih satu tuh? Tuku sari mie karo ndok. Ya, ndok enak banget lho. Seger bengi-bengi sari mie. Ayam bawang. Om, mau lama nggak nongkrong di tempat saya om? Jarang saya keluar. Saya kemarin seminggu di Thailand. Di Thailand? Weh. Ngapain mau? Ngapain di Thailand? Belajar jadi. Maksudnya duduk. Kantor. Duduk acara dong. Kantor. Maunya yang ini. Hah? Mau ini. Ini mah 2000. Yang ayam bawang rebus ada enggak? Ayam bawang rebus ada dong. Yang rasanya ayam bawang lah intinya pokoknya Mas. 2 minggu yang lalu Thailand. Nah, minggu ini baru balik Sabtu. Oh, wewe. Hah? Ada. Ayam bawang ada. Itu berapa? 2000 juga? Enggak tahu. Orangnya tidur. Oh, 2,5. Jangan 2,5 ya? Jangan ini. 2,5 deh. Nanti tinggal kurangnya berapa? Yang tidur siapa? Semuanya yang punya. Itu berapa emang? Itu berapa? Ini berapa? 3,000. 3,000 gitu ya. Enggak, maksudnya semua dapatnya berapa gitu maksud sama ini. 12,000 baru dapat 4 kalau 3,000-an. Ya, ya, semua ya. Telurnya 1. Telurnya 1. Udah dapat berapa aja lah. Ya. Itu acara kantor Om di Thailand, Om. Iya. Berapa hari di sana? Berapa hari? Seminggu dari Senin sampai Sabtu. Woi, pengalaman luar biasa itu berarti. Yang kedua kali. Oh, berarti di sana di ini juga punya cabangnya di sana? Iya. Cabang apa pusatnya di sana? Bukan cabang, pusat di Eropa. Oh. Weh, mantap nih. Udah jalan-jalan ke Thailand. Oleh-olehnya mana oleh-olehnya? Aduh, jalan-jalan ke Thailand. Ngomongnya ya kayak gitu ya? Iya, ngomong. Kemarin saya... Ketemu dengan Pong Ao. Ya katanya kerja kok tidur semua toh? Terus sama 12 dia. Oh. Biar gak ngantuk mungkin. Ini satu, okay. Satu ya. Iya. Ini apa? Kembaliannya. Ada kembaliannya juga? 11.5. Oh iya. Ya, makasih. Makasih. Sampean adiknya Mas Anto apa adiknya? Bukan, adiknya Mbak Titin. Oh, lah. Baru. Iparnya gitu. Baru kesini. Baru, kapan kesininya? Senin kemarin? Iya. Oh, iya. Ya wis, ayo. Iya. Mau masak mie dulu. Siap. Nah ini guys. Tuh udah. Weh. Mampir sih, Pak. Iya. Oke, bro. Indomie. Ini. Indomie. Dapat keluar. Iya terserah. Bisa, nanti tak upload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.